Injili yuk bersama Alexa, bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 17 Juli 2024. Dari Injil Matius, bab 11 ayat 25 sampai 27. Salam damai dan sukacita. Shalom. Dalam era teknologi seperti sekarang ini, kita melihat kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang. Ada kecerdasan buatan dan juga muncul berbagai robot yang dapat mempermudah hidup manusia. Kemajuan ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Mulai dari kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari, hingga solusi untuk masalah-masalah kompleks yang sebelumnya sulit untuk diatasi. Namun sayangnya, kemajuan seringkali membuat manusia merasa bijak dan pandai. Dengan kemampuan nalarnya, manusia merasa dia tahu semua, dia bisa semua, dan bahkan seringkali menjadi merasa paling pintar, paling tahu, dan akhirnya paling benar. Manusia lupa bahwa di atas langit ada langit. Tidak ada salahnya dengan kepintaran, semua datang dari Allah, sumber segala karunia. Tetapi kepintaran dan kebijakan yang tidak disertai kerendahan hati menjadikan manusia bagaikan katak dalam tempurung. Manusia tidak dapat menemukan kebijakan dan kepintaran yang ilahi. Di bawah langit bintang berkaca, indahnya malam sungguh memikat. Orang bijak tak tahu semua, hanya orang kecil yang mendapat hikmat. Injil yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa di atas langit ada langit, dan di langit yang paling tinggi justru di sanalah ada kebenaran yang paling benar, yakni yang hanya dinyatakan oleh Bapa kepada orang-orang kecil. Kebenaran tertinggi yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang terbuka, hati yang tidak sombong, hati yang mencari kebenaran sejati melalui pengenalan kepada Tuhan Yesus, Putra Allah. Pengenalan akan kasih Bapa melalui Putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan jalan satu-satunya untuk makin mengenal Tuhan Yesus adalah dengan mendengar dan melaksanakan setiap sabdanya, sabda belas kasih. Burung berkicau di pagi hari, menyambut hari dengan gembira. Kehendak Bapa selalu terjadi, apa yang nyata bagi hambanya. Maka marilah kita belajar untuk makin rendah hati melalui jalan-jalan belas kasih-Nya, sehingga kita pun menjadi orang-orang kecil yang terbuka akan kebenaran ilahi yang dinyatakannya hanya kepada orang-orang kecil. Taman bunga mawar merekah, harum semerbak tiada tandingan. Anak dan bapa satu tak terpisahkan, berkatnya nyata bagi yang berkenan. Tuhan memberkati. Salam Seroja, terima kasih. Berkah dalam, dadah.